Pasangan artis Rizky Billar dan Lesti Kejora sudah resmi menjadi suami istri setelah menikah pada hari Kamis yang lalu. Pernikahan Rizky Billar dan Lesti dihelat di Hotel Intercontinental Pondok Indah, Jakarta Selatan. Kini setelah resmi menikah, baik Rizky Billar dan Lesti Kejora sedang menikmati menjadi pasangan pengantin baru. Para penggemar dari Rizky Billar dan Lesti Kejora pun sering meledek pasangan ini di media sosial. Selain dari itu, pasangan pengantin baru ini biasanya harus melakukan adaptasi karena sudah hidup bersama. Hal ini juga berlaku saat keduanya tidur di ranjang yang sama. Ternyata, Lesti Kejora belum terbiasa tidur bersama dengan Rizky Billar. Hal ini terlihat di unggahan video akun Instagram @lambigosip. Pada saat itu Lesti kaget karena selimutnya bergerak. Ternyata dalam selimut tersebut sudah ada Rizky Billar yang sedang tertidur pulas. Akibat kaget, Lesti Kejora pun berteriak. Mendengar teriakan tersebut, Rizky Billar pun sontak ikut berteriak. Setelah itu, Lesti pun dengan refleks menendang Rizky Billar hingga jatuh ke lantai. Namun, video tersebut banyak mendapatkan komentar dari para netizen. Banyak netizen yang mencibir tingkah laku Rizky Billar dan Lesti itu. Please, jangan lebay, tulis netizen. Aduh, apa sih ini, lebay banget ya, imbuh netizen yang lain. Melihat hal tersebut, justru para penggemar Lesti Kejora dan Rizky Billar senang melihat reaksi keduanya. Dede ampun dah, polos banget, tulis netizen. Hahaha, kocak banget Lesti, tambah netizen yang lain. Begitulah informasinya, jika ada kesalahan kami minta maaf.